Apa sih Nes? Aduh, panas. Konten yang hancur tadi. Ini konten yang paling jelek yang pernah gue tonton. Iya Mas Ganteng. Hah, nah akhirnya gue punya ini lagi nih. Apa namanya ini, sarung tangan? Sarung tangan. No, ribet banget, muterin doang. Gue hidupin di depan dulu aja. Ntar anak gue kebangun yang baik. Ayo ya. Nah kayak gini nih jatuhnya, gue taruh di atas tangki. Tapi lu udah ngeliat Nes jatuhnya waktu kita ganti baterai GoPro kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngurangin burung juga. Jangan digas ya. Jangan digas. Iya, biar dia kata Karisma Rider kayak gitu. Enggak usah digas kalau lagi baru hidup. Alasannya? Olinya belum mutar, belum naik. Oh. Oke. Okay. Jadi kata Karisma Rider yang dari US itu ada kan? Bentar. Ketinggalan apa? Udah ketinggalan. Terus rokok gua malah di belakang ini, enggak apa-apa lah, enggak hilang. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. gua belum nelpon Trias lagi. Ngasih tahu udah mau OTW. Gua telepon dua, enggak bisa ya. Kan itu HP ada di. Iya, cuma kan gua pakai sarung tangan Ones. Makanya sarung tangan tuh yang ori. Ini ori keles. Itu KW, guys. Iya, KW, enggak apa-apa. Yuk. Kaget anak orang bang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat lurus ya bang? Ya lurus. Hati-hati ya Nes ya. Malah dipencet tombol senanya. Ya ampun abang. Nah, itu kenapa ya? Kepencet, beliau kepencet. Oh, gua kepencet. Orang gua nggak mencet, gimana sekali aja? Hah? Itu bahwa abang nggak berasa itu kepencet gitu. Pas abang benerin apa tadi? Benerin daki. Benerin daki. Mau ngelucu dia. Tapi banyak ketawa guys. Emot ketawa ya guys di bawah guys. Tunggu gua benerin dulu ini. Gak bisa napas gua. Hilang oksigen. Lebay. Ngap Nes, buset. Ones aja gak pernah ngap guys, makanya bang helmnya ori. Oh iya, lupa gua beli itu mulu. Gak usah lusir ngapa. Makanya helm gua banyak tuh, semuanya KW guys. Iya. Nah itu satu tuh gua ngomong guys. Ini kita lewat mana ya? Bang, satu bang, ini truk bang. Apa? Truk ini iya. Mau ke kiri dia. Bismillah. Inilah paling malesnya gua itu ya Nes, bentar gua bener ini. Maya susah bener. Pencet itunya bang, pencet bang. Iya, gua ada pencet. Yang dipencet pisornya guys. Tombol helmnya bang, yang dipencet bukan pisornya bang. Gua ada, iya dari tadi ini tombol visornya, Ones. Dari mana sih bang? Elah, gua mau buka visor aja harus buka sarung tangan. Udah lu duluan aja pokoknya. Tuh kan, lengket. Nah, oke. Keren bang, paling ganteng baju putih. Nggak kelihatan. Tapi yang orang gantengnya kalian pasti kan? Enggak juga. Oh, banyak dosa pasti. Bercanda bang. Apa sih ini mbak? Aku udah punya istri mbak. Nggak boleh. Saya udah nikah. Iya. Orang kita ayah-ayah ganteng ya kan? Mau digodok-godokin aja bang. Gue pura-pura nggak denger aja pokoknya Nes. Ya. Lu terserah ngomong apa. Eh mana sih bang? Iya udah lurus aja. Gue ngeliat lu kok. Kayak takut kehilangan gue banget. Ntar nyasar kan apa? Nye. Abang kan pendatang di Jakarta. Ambil kiri ya.
Ah, lu aja sono. Ini lancar loh. Eh, bodo amat. Awas kalau ambil kiri ya. Iya. Iya. Gua mau penantang bahaya. Set 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 set. Astagfirullahaladzim. Tuh, pemimpin gua anak Vespa di depan tuh. Gua ngikutin dia aja pokoknya. Oh, lu jangan ambil kanan ya. Awas lu. Enggak ada bilang ya, enggak ada bilang ya. Pokoknya jangan ambil kanan. Oh, kan gua duluan kan? Di sini yang orang Jakarta siapa, Nes? Lu tuh pendatang. Eh, tolong situ Palembang ya. Wah, mulai saran nih, guys. Ya, ini hari Senin sih, Nes. Ini gara-gara konten gua hancur aja nih. Tapi gua berterima kasih lah sama Nes. Astagfirullahaladzim. Berterima kasih sama Allah ya kan, guys ya. Tiba-tiba hilang audio, Nes. Sorry, nggak denger. Jadi nggak bisa denger nama Tuhan dia. Parah lu. Nanti gua buka aja nih semuanya yang terjadi di rumah. Ih, kalah kayak gitu, ih. Kalah. Kalah kayak gitu, ih. Mana ada begitu. Tuh, kan gue duluan kan? Aduh, panas banget nih. Oh, kalau jauh tuh hilang ini ya, sena ini ya. Nah, sini kalau misalnya gue buka kaca nggak akan ganggu audio kan? Enggak lah. Jangan pelit ilmu. Baru keluar malam sekali aja udah masuk angin. Toyota Supra ini roda 2. Ini nih motovlogger panutan lu semua. Baru keluar malam ini udah masuk angin. Mana ada badan-badan lulusan militer ini. Jangan salah. Lu tinggal di rumah gua, Nes. Ingat itu, Nes. Awas lu. Kalah, Nes. Ntar lu gua kasih makan nasi tempe doang lu. Nih, udah mirip ya. Mirip aja udah ya. Helm gua. Nah, tuh gua samping-sampingan tuh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Awas, Pak. Ya. Gimana, guys? Vlog malam, guys. Ini settingannya 24 fps ya, guys ya. Biar terang. Jadi agak-agak sinematik. Jadi semakin, jadi guys, ilmunya ini biar enggak pelit ilmu nih. Dikatain Bang Haikal tadi aku. Okay. Semakin rendah shutter speed, semakin terang kamera yang bisa dipakai. Gimana ya? Semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Semakin tinggi shutter speed, semakin sedikit cahaya yang bisa ditangkap. Maksudnya, kalau nyamain main slow-mo itu pastikan di cahaya yang terang ya, di padang mahsyar gitu. Jokes lu, jokes akhirat ya. Biar penonton tetap ingat sama akhirat, Bang. Ini belok, ini kakak bilang dia belok nih, sumpah. Belok, tuh gua bilang udah. Nah, ini kampus gua dulu ini, Nes. Bentar ini ya. Ini kiri Trisakti. Nes, itu abang disapa ya Allah, sombong banget, guys. Lah, lu ntar di vlog gua juga udah oke, kayak bapak-bapak. Ya Allah, Bang, diantar ke tempat macet kita, guys. Ya, nikmatin aja. This is Jakarta, Nes. This is Jakarta, makanya gua bilang sama lu. Gua itu mageran keluar Jakarta, tapi ya sudah lah. Bismillah. Lagian kan kita pengguna roda 2, bisa nyalip-nyalip. Kebayang gak sih jadi mobil kayak gini, lambat banget nih. Sampai rumah jam 12 malam. Oh ya. Inilah para budak-budak korporasi. Wih, udah mulai agak-agak ini nih. Enggak ada mereka nyenggol dikit. Enggak ada mereka kembang, ntar Indonesia enggak berkembang juga. Iya, Nes, ilmunya dari Bang Haikal juga, guys. Ambil tengah aja gak sih? Enggak usah, gue mau kiri. Ya udah kiri aja deh. Marka jalannya nyala warna kuning kayak gitu ya. Mata kucing namanya, Nes. Oh, mata kucing. Ini yang sempat dibahas di akun Instagram, diambil-ambilin sama anak-anak motor gitu lah pokoknya. Entah buat apaan. Penerangan lampu kamar mereka kali ya. Mung-
mungkin lah. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan, mereka kurang mampu, kasihan bang. Abang jangan gitu bang, parah nih guys. Iya nggak maling juga, Ones. Gimana sih? Kenapa sih guys kalian ngambil lampu di tengah jalan ini buat apa sih? Iya makanya. Mending lo ambilin ini nih, pohon nih. Iya, sampah-sampah nih. Bener, lo ambilin. Iya. Lu bawa akhirat terus nih. Enggak, serius bang. Orang yang pokoknya guys, jadi orang baik ya. Jangan memperberat pertanyaan nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Bikers dakwah. Motor ini nih, buset. Sawas. Ini jalanannya jelek pokoknya di sini. Ini ngalah aja sama bus, bang. Enggak, bus kan punya jalurnya sendiri. Bus, bang. Benteng Jaya, gua kira Banteng Jaya. Ini lagi skip. Semoga jadi presiden 2028. Ah, enggak mau. Gua ditunjuk jadi menteri, terus disuruh daftar jadi anggota DPR aja gue gak mau, Nes. No. Mending gue dagang aja udah. Dagang jasa, dagang barang, asal jangan dagang narkoba. Intinya kan begitu. Macet banget. Bukan macet, padat. Orang pada balik kerja. Bisa gak? Sama ini sebenarnya nih, truk-truk ini tuh gak boleh masuk jalur dalam kota sebenarnya. Jalur protokoler tuh gak boleh sebenarnya. Terus dia pulangnya? Cuma itu. Jalur apa dia boleh? Tol. Tol, mungkin bapaknya kehabisan duit kali. Gimana? Hahaha. Ones. Gak apa-apa. Lu punya ini gak? Enggak. Hazard? Enggak punya. Iya. Ditahan pakai jempol, guys. Terniat banget lu. Yuk. Tadi bunyi pisau abang nutup ya? Iya. Bismillah. Ini mau belok nih. Ini nggak belok. Belok. Tuh kan? Belok kan lo di depan tuh. Oh ini. Belok. Pasti lo mau miring nih. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul terang bang. Anak cornering. Ya bener. Padat gak? Hah? Enggak ya? Enggak padat ya? Enggak, alhamdulillah. Produksi ban lu kan udah lama itu kan, Nes? Enggak tahu. Kenapa emang, bang? Iya. Hati-hati kalau dibawa cornering. Soalnya kumponnya udah keras biasanya. Oh, iya. Tapi kalau udah kepepet banget, gua sih ada ban R1, bekas R1M, ban standarnya. Kalau lu mau pakai ya pakai aja. Iya, ini masih banyak ini mubazir. Oh iya, tau nggak? Lu semua pada nggak tahu ya, Ones itu ya, kalau mau pakai barang, dia itu tuh ngodenya itu tuh ketahuan banget. Hah? Aku mah bisa ngelak-ngelakan guys, apaan sih? Nggak ada ngode-ngode. Ngode lu itu. Suka ngode, tapi kadang-kadang gua ituin aja, isengin aja. Enggak. Ini Tri sudah tahu belum tempatnya ke sana? Udah, tapi gua belum ngabarin kalau udah OTW. Tapi dia udah nunggu lah pastinya itu. Iya. Trias ini salah satu tukang foto yang gua kagumin lah, karena doi itu apa ya? Niat. Suka nganter nyokapnya juga ke pasar gitu. Nah, gua salut sama orang-orang yang kayak gitu. Habis ini belok kiri kan bang ya? Kiri lampu merah baru belok kanan. Keren mobilnya.
Panas ya? Enggak, biasa aja. Ini enak banget, guys. Aduh. Well. Let's go. Oke, bye ye ye, Pak. Turun ke Bapak ye ye. Bapak-bapak nih. Aku dimarahin mama, Bang. Keluar malam, kata Trias. Oh ya? Enggak lah, enggak mungkin. Maaf ya, Bang. Kita lanjut lagi ya nanti ya. Gua matiin ya. Later. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek. Oke, guys, kita lewat jalan yang kering-kering aja, guys. Tadi gerimis, alhamdulillah hujan rahmat ya. Jadi teman-teman, schedule-nya kita malam ini mau ngapain, Bang? Mau foto sama ngapain, Es? Karaokean. Karaokean. Ya. Habis itu kita syuting di SCTP. Habis itu RCTI. Iya. Pokoknya sampai bosen dah. Iya. Kok nggak hujan di sini ya? Enggak. Parah. Kan aku bilang juga apa? HP gua mana ya? Bang, serius gua. Bentar. Wih, lu ngapain masuk? Anjay, disensi. Wih, ada di ini HP. Baru sensi di ceritanya. Anjay. Apa? Oke. Bentar. Wih, dari mana lu? Wih, gua udah disensi nih. Wih, anjay. Apa sih? Enggak, ceritanya baru sensi. Oh. Oke, lanjut. Riding. Mana nih fotografer sepi nih, guys? Ceritanya kita hari ini mau touring ya, guys, ya. Touring tour di Jakarta. Ya. Ini gua bakal ajak keluar sensi ya, guys, ya. Wih, anjir, motor vlogger, motor gitu kan biasanya ya, guys. Nah, lebih enak kayak gini kan, Bang? Suara jadi dapet ya, gitu. Gua juga lebih kedengeran juga kalau lu ngomong. Tadinya, guys, mau ngajakin Om Jack, guys. Ciri-ciri Om Jack itu bayangan hitam, tinggi besar, matanya warna merah, rambut panjang. Serem banget. Bercanda, Om Jack, bercanda. Ini malam-malam si Om Jack bisa gak sih? Kata Trias bisa. Oh iya. Abang sebelah sini, ngerapat-rapat. Biar keren. Ini belok kanan, Bang. Kiri. Maaf. Aku waktu ingat masih di Prancis dulu, Bang. Prancis, oke. Waktu itu saya kelamaan tidur. Bismillah. Lurusan depan lagi sana. Gue juga sebenarnya belum pernah ke Citayam. Oh, ya udah kita cobain aja. Aku mau taking video nyebrangin zebra cross. Pacaran di belakang halte. Ya. Semat. Ngapain tuh?
itu makanya. Aduh. Zaman anak muda zaman sekarang ya. Wih, stok foto banyak nih buat apa? Belok kiri nih, tes kiri. Gila. Ini mana nih? Lurus. Kiri. Muter. Kiri sini. Nah, ini Citayam Fashion Week di sini. Oh, iya. Suruh teriak saya duluan. Oh, ini zebra cross-nya. Iya. Waduh. Kita udah ketinggalan zaman nih, guys. Benar. Oh, jadi. Oke. Ini pertama kalinya juga nih gue ke sini. Gak nanya. Iya, gue cuma ngomong sama Trias. Trias, ini pertama kalinya gue di sini loh. Oh, iya. Ini namanya. Oke. Iya. Enggak, gue lagi ngeliat ini sibuk. Maaf. Dan fokus aja. Awan. Woi, anjay. Fashion Week di bos, woi, anjay. Fashionist, bro. Goblok. Pakai helm juga. Oke, gue matiin dulu aja ya, guys ya. Guys. Be, lihat dong helm gue. Be. Apa? Enggak mau. Nyerong, honest. Pala di sono. Nanti kan lu dulu nih. Weh, bang fotografer. Weh. Udah pasang gaya. Nanti satu dulu. Udah biarin aja. Op, gue bingung kalau motor ini apa yang mau gue review ya? Orang udah gue standarin. Udah? Apa? Bentar. Oke. Okay. Yes, gue request fotonya nanti pas lampunya ada di sini ya. Ha. Oke. Okay. Gue ini jarang banget berfoto. Penata gaya dong. Lu maunya gimana gaya gue? Tunggu. Sempet macet di sini dulu. Iya, yeah, 2022. Emang yang bilang kepanasan siapa? Oke. Okay. Ini bukannya gua nggak mau pakai sarung tangan nih, tapi memang susah banget. Ada nggak sih sarung tangan elastis? Merek apa tuh? Atau gua pakai sarung tangan fitness aja? Iya lah, bang. Lu motoin semut ya di helm gua? Oke. Tunggu di sini dong, nih. Kagak, ini gua buat foto aja. Tangan kaku ini, udah kayak kanebo. Ini kita mau di sini dulu atau gimana? Gua buka dulu ya. Wah, bisa starlingan dulu ini gua. Lu mau apa, Nes? Mau es cappuccino nggak? Apa gua iniin aja ya ini ya? Nah, gua matiin dulu ya.